kayunya kita buat pintunya. Coba kamu lihat di kompor. Sabar Riko, aku buat kayu dulu. Buat kayu, buat pintu maksudnya guys. Salah mulu dari tadi, maaf guys. Oke, kita taruh-taruh dulu kayunya. Juga kita taruh-taruh dulu. Ada apa kok? Ada, waduh Iko, kamu sudah mendapatkan iron ingot Iko. Wih, keren banget loh guys. Baru awal kita melakukan pertahanan hidup kita, sudah mendapatkan iron ingot guys. Wow, kalau begini kan cepat Iko, kita bisa membuat cepet. Kok tolong aku kok. Kenapa setiap aku membuat konten aku susah banget ngomongnya guys. Kenapa ya guys? Wadah. It's my life. Halo guys, kembali lagi bersama Shane Raja. Oke guys, jadi di video kita kali ini kita akan melanjutkan petualangan kita guys di Craftsman guys, bersama seperti biasa bersama Iko guys. Oke, jadi maaf guys, saya tidak melanjutkan video yang konten pertama saya tentang Craftsman guys, tentang survival itu di tengah padang gurun guys, karena dunia menghilang guys, tidak tahu kenapa bisa ngilang, bisa kehapus guys. Maaf ya guys, jadi kita tidak apa-apa guys, kita ulangi dari awal guys. Oke, jadi tanpa basi-basi langsung saja kita let's go. Oke guys, langsung saja kita mulai petualangan kita kali ini. Yo kok, kita diawali dengan apa kok? Seperti biasa kita cari pohon dulu. Itu kok ada satu pohon kok, cepet kok. Kok di sini. Wow, Iko, aku melihat sumur Iko. Aduh sakit kok, jangan mukul aku kok. Aku nggak punya makanan loh kok, bahaya sekali nih kok. Wadaw, ada sumur di tengah padang pasir guys. Ah, setiap aku buat konten kenapa aku susah banget untuk membicarakannya guys. Oh, sumur biasa guys, sumur biasa. Oke, saya melihat, wadaw, sumur aneh. Bukan Iko, itu bukan sumur aneh Iko. Itu sumur para dewa kok. Enggak, bukan. Enggak tahu juga sih guys. Wow, aku melihat perbukitan guys, tapi saya tidak melihat adanya pohon. Wadaw, di sini kering sekali ya kok. Tuh aku melihat pohon tuh kok. Pohonnya satu tuh kok. Kita ke sana yuk. Sebelum kita nanti kelaparan ke hutan selama malam nanti ada monster. Wadaw, mengerikan guys. Oke, halo Adebe. Oke, kita lari guys. Oke, lari saja tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak usah pedulikan lapar. Lapar bisa nanti. Aku bukan tukang makan. Oke. Kita bunuh domba dulu. Kita bunuh domba dulu karena kita membutuhkan tempat kasur. Oke, kita sudah mendapatkan 10 dombanya. Kok kamu juga cari domba kok? Nanti kalau kamu nggak bisa tidur, aku juga nggak bisa tidur. Itu ada ayam, kamu bunuh juga tuh. Itu bisa buat makanan. Oke, aku tak nebang pohon dulu. Kutuk. Kamu lihat pohon banyak nggak kok? Wow guys, oke ada pohon banyak, jadi tenang aja bisa membuat kayu sebanyak-banyak mungkin. Oke, kita tebang-tebang dulu. Maaf ya pohon, maaf kamu pasti kesakitan. Oke, saya akan menebang dirimu karena saya membutuhkan kayu-kayumu. Oke, saya memang kejam guys, kalian jangan tiru ini di rumah kalian. Oke, ini sangat berbahaya karena, dan anehnya saat kita menebang pohon di dunia Craftsman ini guys, pohonnya nggak hancur, maksudnya nggak jatuh guys, nggak ambruk guys, tuh melayang guys, daun-daun ya, tinggal daun-daunnya, mantap. Oke, kita sudah membuat, kita kok sudah membuat sih, kita sudah menebang kayunya kok. Saya crafting dulu. Oke, saya crafting dulu, sabar. Oke, kita crafting 24 guys, mantap, banyak banget. Yoko, saya buat crafting table dulu, sabar. Oh sabar, belum, bentar. Oke, itu ada babi buat kamu. Ada babi. Oke, sekalian buat babi nggak guys? Wah guys, wadaw, ada berapa babi tuh. Ayo kok, bunuh. Karena ini berguna sekali untuk makanan kita. Maaf, aku makan babi. Oke, mantap. Oke, daging babi, tidak apa-apa. Yang penting enak, yang penting bikin kenyang. Maaf, anak babinya sedih kok. Gara-gara kamu membuat saya membunuh babi. Ya, anaknya jadi sendirian. Kasihan itu anaknya. Astaga, mukanya aneh. Wadah. Oke, saya sudah dapat daging raw pork chop kok. Apa itu namanya? Raw pork chops. Nah, pokoknya itulah. Susah banget sumpah. Oke, kita makan aja, guys. Moga aja bikin kenyang. Oke, tinggal setengah. Waduh, guys. Kalian melihat lava enggak itu? Tuh lava. Waduh, ada lava. Baru belum ada 5 menit, guys, kita udah ketemu lava. Keren sekali. Ini kok tempatnya berbukit-bukit gitu ya, kok? Bukit-bukitan kok, tempatnya berbukit-bukitan kok. Ya kok, kita, aduh sakit. Kok tuh kok ada biji tuh, biar bisa buat padi. Ya padi,
Nanti kita crafting jadi roti. Kita butuh 3 body kalau butuh 1 roti, oke? Kita tebang pohon-pohon dulu, guys. Wow, sabar ya, guys. Oke, kok aku juga dapat bijinya, kok. Aku dapat benihnya untuk menanam padi, oke? Kita sabar, guys. Kita tebang-tebang pohon dulu. Mungkin saya skip, guys. Saya tebang pohon semuanya ini biar enggak kelamaan, biar kalian enggak bosan, oke? Oke. Bye-bye. Oke, guys, setelah kita menebang pohon-pohon semua ini, ya enggak semuanya, guys, cuma beberapa, guys. Saya sudah mendapatkan 2 stek kayu, guys. Waduh, keren banget, sudah banyak iku. Oke, ko, kamu minta tolong ya, ko, tugasmu, ko. Silakan bunuh-bunuh domba iku. Karena kita membutuhkan kasur iku. Aku butuh crafting, ya ngomong dari tadi nih. Aku beri nih, tuh. Iya, ko. Kamu buat kasur, ko. Kamu bunuh-bunuh domba. Aku juga bantuin kamu, wes. Oke, kado sakit, Toyoko. Waduh, kamu langsung dapet kasurnya, ko. Mantap jiwa, iko. Kamu memang mantap jiwa, ko. Keren kali kamu, ya, ko. Kamu buat berapa kasur itu, ko? Kamu baru buat berapa kasur? Udah 2 atau baru 1? Oh, baru 1. Oke, saya akan kurang 2 wool, guys. Kurang 2 wool. Kurang 20 domba. Kita harus mencari dombanya. Oke. Tidak ada domba. Kalian kalau melihat domba ngomong ya, guys. Oke, sejauh ini tidak ada domba. Wah, ada domba ya, kita ke sana. Wow, keren sekali, langsung mendapatkan domba. Wow, dombanya banyak banget kok. Ayo kok kita ratakan nih kok. Kita bunuh. Waduh, sadis sekali, Sein. Kamu memang benar-benar sadis. Ngeri kali. Wow, saya sudah mendapatkan 3 kok. Ayo kita ke sana lagi, kita ke crafting. Waduh, jangan lari sebaiknya, guys. Karena bisa mengurangi ayam kita. Bukan ayam sih, bisa membuat kita lapar. Gitulah maksudnya. Oke, kita ke crafting tadi. Ke crafting. Mana kok craftingnya aku? Mana kok? Di mana? Wow. Oh, ini ada sini. Oke, let's go. Kita buat kasur. Oke, kok. Saya sudah mendapatkan kasur, kok. Ini satu kasur nih, kok. Sekarang tugas kita membuat rumah, guys. Oke, saya membuat stick dulu, guys. Tuh, 2, 3. Saya membuat padang, pick axe, ini wooden axe. Oke, mungkin segitu dulu. Saya tebang dulu. Oke, dikit lama. Oke, mantap. Ya, kok kita buat rumah di mana, kok? Enaknya yang deket-deket pohon gitu biar nggak jauh kalau mau nebang pohon. Mantap, oh. Oh no, sudah mau malam, guys. Sudah mau malam. Iko, tolong, aku nggak ada matahari, kok. Tolong, dunia aku nggak ada matahari. Tolong. Di dunia aku nggak ada matahari. Kamu bisa melihat nggak matahari arahnya di mana? Ada adanya, waduh, sakit. Oh, kenapa-kenapa? Ayo. Aduh. Oh, sana. Oh, mataharinya di sana, guys. Nggak tahu nih, guys. Kayaknya dunia saya nge-lag, guys. Oke. Kita tidur dulu, guys. Kita tidur dulu. Oke, kita taruh kasurnya. Oke, yuk, kok. Kita tidur dulu, kok. Mimpi yang nyenyak ya, kok. Mimpi yang nyenyak. Oke, kita tidur. You can only sleep at night. Kamu hanya bisa tidur di malam hari. Ini udah malam, Bambang. Oke, kita sudah bisa tidur. Let's go. Kita tidur dulu. Diam. Oke, guys, sudah pagi, guys. Lanjut saja kita petualang hari ini. Saya taruh dulu craftingnya di sini biar biar enggak susah, biar gampang gitu mau crafting apa gitu, kayak. Oke, sepertinya saya lapar, guys. Saya belum punya makanan sejauh ini, guys. Makanan saya nol. Mantap. Saya akan mati kelaparan di sini. Aku melihat ayam, guys. Aku melihat ayam. Saya bunuh hewan dulu, guys. Saya mendapatkan terus. Saya menemukan sapi nih. Saya bunuh. Moga aja bisa dapat daging dan kulit. Mantap, saya dapat daging dan kulit. Kulit berguna untuk bisa membuat armor, guys. Oke, saya ada ayam. Saya bunuh dulu. Ayolah. Kamu mati. Mati. Mam, mati. Oke, kalian jangan lakukan ini di dunia nyata, guys. Karena membunuh hewan itu sadis, guys. Kalian akan masuk neraka, guys. What? Ini hanya boleh dilakukan di dunia Minecraft. Bukan Minecraft. Sorry, maaf, guys. Di dunia Craftsman. Oke. Kita bunuh Craft. Malah bunuh Craftsman. Bodoh kali. Bunuh ayam, bukan bunuh Craftsman. Oke, saya melihat ada satu ayam lagi di sana. Saya akan bunuh kamu.
Awas kamu, berhati-hati. Jangan berhadapan dengan Zain, oke? Okay? Jangan lari. Kapuk, mati. Oke, okay. Saya bunuh kamu juga, mati. Oke, okay. Triple kill, guys. Mantap. Oke, okay. Sepertinya saya sudah lapar. Saya makan daging sapi dulu. Kita makan daging sapi dulu. Moga aja kenyang. Nggak kenyang, guys. Kita ada sapi lagi, guys. Kita bunuh. Biar kita tidak kelaparan. Sekaligus mendapatkan 2 kulit. Oke, saya makan dulu. Makan 2 daging sapi. Kenyang ini. Wow, langsung kenyang, guys. Wow, tinggal 1. Oke, kamu habis dapat apa kok? Saya tak membuat rumah dulu, guys. Rumah kita sepertinya di sini, guys. Oke, saya akan membuat rumah. Ngambil jarak sekitar sini kah? Oke, guys. Oh, jangan. Di sini ada tanah nih. Tanahnya dihancurin dulu kok. Saya akan membuat skop. Skop. Oke, saya lihat. Benci aku mau ngomong susah. Saya akan membuat skop untuk menghancurkan tanah ini. Ya kan? Oke, kita ratakan semuanya, guys, biar tanahnya tidak menghalangi kita. Oke kok, kamu terus bekerja kok. Maaf. Ini berarti kita buat tanah aja, guys, di sini. Oke, jangan dihancurin. Percuma kamu, Zain, kamu ngancurin tanah. Kalau mau goreng ada kompor. Wah, kompor, guys. Parah, aku habis buat kompor. Oke, guys, ini kompor zaman jadul, guys. Alas batu bara, kita menggunakan batu bara. Kita kasih batu bara di bawah ini, maka muncullah api-api yang membara. Kita kasih dagingnya di atas ini. Oke, tapi kalau secara realistis seperti itu, guys. Kalau mau kalian gunakan dalam game Crashman ini, kalian harus pencet. Oke, sudah ada alat pembakaran kayu. Tinggal dagingnya. Tuh, goreng. Ikut kamu jangan curi dagingku kok, itu dagingku empat-empatnya. Oke, saya membuat rumah dulu. Kalau saya membuat rumah tuh mesti tuh diawali dengan itu ya, pondasi pintunya, guys. Biar enak, biar gampang gitu kalau membuat rumah, oke. Kita lanjutkan bagian Enderman Nico 210 Burnet to Death. Kamu kenapa kok? Kamu kok mati? Kenapa? Astaga. Iko, kamu tuh aduh. Malah mati. Wadah. Oke, saya buat rumahnya dulu, guys. Sabar sambil nunggu dagingku, guys. Kita buat rumah dulu. Oke, taruh sini. Oke, sudah. Oke, kita ambil, guys. Wadah, saya dapat poin jadi 2 poin saya, guys. Oke, mungkin kayak gini ya, guys. Rumahnya simpel-simpel aja, guys. Jangan terlalu ribet. Biar hemat, mungkin saya kasih kayak gini aja, guys. Oke, kita hancurin aja. Biar hemat kayu, guys. Biar nggak boros kayunya. Oke, kita kasih di sini, Oke, mantap. Kita buat di sini dulu. Terus lurus. Oke, hati-hati jangan sampai bengkok kayak gini. Wadaw, keren. Kita buat rumahnya lagi. Oke, jangan terlalu lebar, guys, karena ini masih awalan. Oke, kita malah kepencet lain. Oke, let's go. Oke, tadi kayaknya Iko kan mati, guys. Sekarang Iko di mana ya? Oh, itu. Oke, halo Iko, kamu habis dari mana aja kok? Kamu bisa mati asal usulnya gimana kok? Coba ceritakan kok. Gimana kok tadi kok bisa mati? Kamu diapain? Dibunuh seorang monster kah? Aku di gua. Oh, Iko habis dari gua, guys. Oh, pantesan. Oh, mungkin itu ya, Iko, kamu itu ya diserang oleh monster ya, kok. Diserang zombie. Oh, astaga, kok kamu kok bisa diserang zombie? Astaga. Makanya jangan ke gua. Jangan ke gua sendirian, ajak aku gitu kan biar kamu terselamatkan gitu loh, ya kan? Saya kan pahlawan. Pahlawan dunia, guys. Wow, keren. Enggak juga sih, saya bukan pahlawan dunia sih. Oke, kita buat rumahnya lagi. Jangan terlalu gede karena saya hanya memiliki sebatas kayu yang sedikit, guys. Zain, ya ada apa kok? Kenapa kamu memanggil aku, Iko? Ntar, aku mati di sini. Kamu mati di mana kok? Waduh, kamu bisa mati sih. Ya ampun, itu tuh. Aku melihat tuh, guys. Kalian melihat gak, guys? Ada spider sama ada apa itu? Skeleton, guys. Ada spider sama skeleton, guys. Kok kamu jangan jatuh kok? Nih, kok saya akan membuat tangga kok. Oke, saya bertangga dulu, guys, untuk Iko, guys. Oke, mantap. Aku udah mendapatkan. Oke, hati-hati kok. Hati-hati kok. Hati-hati kok. Kamu di mana kok?
Awas kalau kamu. Awas, kamu jangan enggak ada. Aku aja nyerang. Aku aja nyerang. Mamam. Bye. 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 See ya. See ya. Bye. See you guys later. Oke, udah mati kok. Oke, sekatanya udah mati. Tenang. Waduh. Para kau jangan ke gua dulu. Kita belum siap kok. Kita belum menyiapkan apa-apa kok. Kita masih noob kok. Tunggu kita pro dulu kok. Tunggu kita menemukan apa kayak iron gitu kayak kan biar kuat gitu ya kan guys. Oke, kita lanjutkan membuat rumah kita. Kita buat gini, kita buat seperti ini, buat seperti ini, buat seperti ini, buat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke. Sepertinya saya skip guys untuk pembuatan rumah kali ini dan aku punya koal. Keren kok, kamu dapat koal dari mana? Wow, pasti dari gua-gua itu kan guys. Oh iya betul kali. Oke, seperti biasa kita skip guys supaya biar kalian nggak bosen kok membuat rumahnya lama banget. Oke, kita speed aja guys, kita speed biar nggak kelamaan, biar kalian nggak bosan. Oke, let's go. Mungkin kayak gini guys tampilan rumahnya guys. Wow, kotak ya guys, kotak sederhana guys, kotak persegi panjang seperti sederhana seperti ini. Ini sengaja saya bolongin biar hemat kayu guys, karena ini bisa buat lantai guys biar enggak tanah gini kan jelek kan, masuk rumah lantainya tanah gitu ya, kayak belum jadi rumahnya. Memang guys, ini memang rumahnya belum jadi guys. Di chest ada koal. Wow, keren sekali kok. Kamu dapat dari mana kok? Dapat dari gua-gua kan pastinya. Oke, kita hancur-hancurin rumputnya guys buat kamu. Makasih kok. Oke, ada 12 koal guys. Kira-kira buat apa guys? Ya buat obor sama buat bahan bakar lah. Selain itu emang bisa dibuat lain kayak, kan gak bisa guys. Kita hanya bisa membuat koal untuk obor dan bahan bakar saja. Oke kok, tugasmu kok hancurin semua tanah ini kok. Hancurin semua tanah ini. Hancurin semua tanah ini. Nanti saya ganti dengan kayu. Oke. Yo guys, kita gancurin tanah dulu ya kok. Kamu kerjanya jangan mantatin mulu kok. Yo kok, bantuin aku kok. Kita hancur-hancurin tanah ini kok. Gak usah pedulikan apa tuh. Aku mau tanya, silakan Niko, mau tanya apa kok? Oke pas guys, kayunya habis guys, sudah semuanya menjadi kayu lantainya, sudah pas kayu saya habis. Oke, saya seperti biasa, bentar-bentar. Apel bisa digoreng nggak? Ya mana bisa kok? Sejak kapan buah bisa digoreng kok? Hah? Kamu nggak mikir kan kok? Apel mana bisa digoreng Niko? Astaga, bisanya dimakan Niko. Coba kamu aja coba goreng kok enggak bakalan bisa. Astaga Iko, kamu tuh memang aneh ya kadang-kadang. Oke, kita taruh yang enggak berguna, bulu enggak berguna, tulang siapa tahu kita bisa jinakan wolf gitu ya guys. Siapa tahu ada serigala yang lewat kita jinakin jadi anjing. Waduh, lucu sekali punya anjing. Oke, tanahnya belum berguna guys. Kalau kita sudah ke gua-gua kita bawa, siapa tahu membutuhkan guys. Ayolah, oke. Sticknya juga enggak butuh, benihnya guys. Benihnya saya akan membuat cangkul sudah punya benihnya. Oke, tapi di sini tidak ada perairan guys. Bentar kulit harus ini. Oke sudah. Oke, saya akan menanam
menanam benih-benih ini di laut. Oke, butuh air. Tenang kok, kita mungkin kalau mau nanam dikit jauh kok, karena airnya ada di sana kok. Oke kok, airnya ada di sana kok. Bentar-bentar, oke. Saya butuh ini, oke. 1, 2, 3. Oke, 3 saja guys, tidak usah banyak-banyak, karena benihnya hanya 3, oke. Kita pasang di sini, bukan pasang guys, kita apa tuh namanya, kita hancurin pasirnya, kita ubah jadi tanah. Oke, mantap, kita dapat 3 pasir. Kita cangkul semuanya guys, cangkul, kita tanam. Oke kok, kita sudah mendapatkan 3 benih dan sudah saya tanami kok di sini kok. Wow, tuh sudah tersuburkan oleh air, mantap jaya. Oke, keren sekali. Wadaw, ada babi guys, ada babi, kita bunuh menjadi makanan. Apa nih, nggak berguna, ah ganggu aja. Oke, saya sudah dapat dagingnya guys, saya bakar dulu biar menjadi enak guys, biar nggak kenyang. Waduh, banyak sekali ini pohonan. Kita tanam di sini aja guys, kayak di sini, sama di sini sama di dekat rumah kita. Mantap, nice. Oke, jadi pohonnya jejer gini ke sana. Waduh, mantap gila. Oke, mantap kali maksudnya. Let's go, kita bakar. Waduh, saya tidak punya alat penggorengan. Oh iya, saya kan ada kowal satu saja guys. Oke, kita taruh di sini. Let's go, kita bakar. Okay. Masih ada lava di sana. Ada zombie kebakaran. Mamam, kau zombie jelek. Parah, zombie jelek. Memang aneh. Oke, kita cari pasir, bisa dibuat kaca guys. Kaca tuh butuhnya dibakar. Oke, kita butuh satu aja. Kita kasih pasir di sini, kita kasih satu koal. Tuh guys, jadi glass. Jadi tuh rumah kita tuh enggak kosong gitu ya guys. Biar ada ventilasinya guys, biar ada udara yang masuk gitu, biar ada pencahayaan maksudnya guys. Pencahayaan. Oke, kita taruh di sini. Sama di sini guys. Let's go. Kita kasih lubang biar kita bisa melihat dari dalam guys. Wadaw, keren sekali. Oke, sudah terbakar kah? Oke, baru 2. Oke, satu kali lagi. Let's go. Oke, mantap sudah semuanya. Kita taruh di sini. Lalu kita taruh di sini. Sama satu lagi di sini. Mantap. Oke, sudah ada kaca rumah kita. Wow, rumah kita sudah hampir mau jadi guys. Tinggal ini guys, pintu guys. Saya buat dulu pintunya, ada di sini. Pintu guys, pintu belum bisa terbuat. Pintu terbuat dari kayu, butuhnya 6 guys. Oke, saya butuh 3 kayu lagi guys. Oke, Iko, kamu punya kayu atau tidak kok? Kalau tidak, saya akan menebangnya sendiri guys. Oke, enggak. Oke, saya menebangnya guys. Beringin, ada pohon macam-macam guys. Di dunia ini ada ratusan jutaan jenis pohon guys. Wede, keren sekali. Oke guys, saya mendapatkan kayu banyak. Oke, tidak perlu banyak-banyak sayin, karena kita hanya membuat pintu sama sebagian tuh cadangan guys, cadangan kayu. Kalau misalnya kayu kita habis, bisa kita ambil dari chest. Kita crafting dulu menjadi kayu, oh wood planks, jadi planks. Oke, kita sudah punya 23 kayu guys, sudah sangat cukup untuk membuat pintu ya guys. Karena pintu hanya membutuhkan 6 kayu. Kita buat kayunya kita buat pintunya. Coba kamu lihat di kompor. Sabar Riko, aku buat kayu dulu. Buat pintu maksudnya guys. Salah mulu dari tadi, maaf guys. Oke, kita taruh dulu kayunya, juga kita taruh dulu. Ada apa kok? Ada. Waduh Iko, kamu sudah mendapatkan iron ingot Iko. Wih, keren banget loh guys. Baru awal kita melakukan pertahanan hidup, kita sudah mendapatkan iron ingot guys. Wow, kalau begini kan cepat sih kalau kita bisa membelepet. Kok tolong aku kok. Kenapa setiap aku membuat konten aku susah banget ngomongnya guys? Kenapa ya guys? Wadah. Kita sudah mendapatkan iron. Kita juga sudah punya stick guys di chest. Itu kan udah 9 stick. Oke, karena kamu masih TK. Kenapa kamu ngecek aku, ha? Kenapa kamu ngecek aku, ha? Aku itu bukan TK lagi. Saya sudah menjadi orang yang sangat berwirausaha, guys. Canda-canda, saya masih anak-anak. Oke, sudah. Kenapa kamu ambil, Iko? Saya mau ambil juga.
Oke, sepertinya sudah, tinggal tersisa satu koal kita ambil. Ambil maksudnya. Oke. Kita taruh di chest lagi. Mantap. Oke, kita punya 3 iron. 3 iron buat pedang kok. Pedang sangat dipentingkan kok, sama armor, sama 6. Wadah 6 kok. Kita buat pickaxe masing-masing kok. Aku buat pickaxe 1, kamu pickaxe 1. Jadi kita bisa nambah iron yang banyak lagi, oke? Kita utamakan pickaxe, baru pedang, baru armor, baru apakah itu. Oke, kita ambil stick kayak gini, kita buat kayak gini. Woi sabar, woi bukan ini. Taruh di sini, bukan ini. Nah, ini maksudnya guys, pickaxe. Iron pickaxe. Nah, itulah kita buat. Oke, menjadi 1. Oke kok, saya sudah membuat pickaxe kok. Jadi kita bisa nambang-nambang kok. Oke, saya sambil melihat-lihat sekitar guys. Oke. Sepi guys. Tidak ada apa-apa. Saya herannya tuh guys, bloknya bisa ngambang guys. Keren okay. Sekali. Oke okay, guys, di sini cuacanya hujan guys. Oke, okay, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Semoga kalian bisa terhibur di video kita kali ini. Dan bagi kalian yang suka video kita kali ini, jangan lupa subscribe channel saya Sindroja, oke? Okay? Dan jangan lupa di like, komen, share, dan jangan lupa subscribe. Oke, okay, subscribe lagi. Subscribe sebanyak-banyaknya biar saya makin semangat membuat konten setiap hari, guys. Oke, okay? Tapi saya juga capek, guys, kalau membuat konten setiap hari, guys. Mungkin jangan setiap hari-hari, guys. Seminggu sekali. Kalau kalian sedikit yang subscribe aku, ya mungkin 2 minggu sekali, guys. Karena saya sedih. Kenapa tidak ada yang subscribe sama channel aku, tolonglah, ayo. Jika kalian subscribe saya, subscribe channel aku, jangan ngomong kasihan kok, kamu tuh memang pengganggu kamu tuh, oke okay? Maksud saya, kalau kalian subscribe saya akan rajin membuat konten, maksudnya setiap berapa hari sekali guys, berapa hari sekali guys, 5 hari sekali guys, alias 100 hari sekali. Lama banget kok buat kontennya. Kok jangan sampai 100 hari sekali juga kali. Parah Iko, Iko. Kamu tuh jangan bercanda mulu Iko. Oke. So berapa tuh guys, 000000 10 juta 10 juta hari sekali guys. Waduh, berarti saya membuatnya lebih dari 1 bulan nih guys. Berapa saat, berapa tahun itu, 1 tahun sekali buat konten. Astaga, lama banget. Walah, malah ketawa Iko. Yoko. Kita akhiri video kita kali ini kok. Bye-bye Iko. Kok bye-bye Iko sama anda. Oke, terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton channel saya kali ini. Channel saya sama anda. Video kita kali ini. Bye-bye. Oke, dadah kalian semua. Dadah. Terima kasih.